す。Maksudnya telah ke? Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pengunjung page Mahligai Idaman dan yang menonton live pada ketika ini. Saya harap semua yang menonton live ini stay bersama saya sehingga akhir live ni. Okey. Okay, kita tunggu orang masuk dulu. Okey. Okey, topik kita pada kali ini adalah nak berbincang pasal tips. Saya nak berikan tips kepada anda semua berkaitan dengan rumah yang selesa. Macam mana sama ada anda ada dalam perancangan ataupun tengah buat rumah dan sebagainya. Bolehlah dengar tips saya ni nak bagi rumah tu selesa. Jadi kita sama-sama dengarlah tips bagi rumah selesa. Tapi sebelum saya ceritakan tips bagi rumah selesa ni, saya mohon kepada anda semua like dan share. Kita sama-sama kongsikan lebih kurang macam ilmu lah, kongsikan ilmu ni kepada semua orang yang bakal bina rumah. Okay, terima kasih sebab menonton live ini. Dan dalam pada masa yang sama, anda juga boleh ajukan soalan di ruangan komen atau boleh terus tekan link seperti di atas. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton live ni dan saya berharap anda semua stay bersama saya sehingga akhir live. Sebab saya nak kongsikan tips berkaitan dengan rumah selesa. Sebab ada sesetengah bila kita bina rumah ni, dia kurang selesa. Mungkin panasnya, kata kurang selesa lah sedikit. Okay, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Terima kasih yang menonton live ni. Okay, terima kasih kepada semua. Mohon share dan like ya. Mohon share dan like. Dan boleh ajukan apa-apa soalan di ruangan komen. Okay, saya tunggu sikit saja lagi view. Saya nak ceritakanlah tips yang pertama apa dia. Mungkin yang mana dah bina rumah pun boleh dengarlah juga tips ni. Mungkin nak renovate ke kan. Mana tahu kalau nak renovate ke boleh juga dengar tips ni. Okey, terima kasih. Okey, saya straight to the point terus lah. Okey, tips yang pertama bila kita nak bina rumah ni, yang pertama, biarlah ada kawasan yang lapang. Okey, ni adalah yang pertama, biarlah ada kawasan yang lapang. Okey, sebagai contoh, kalau kita nak bina rumah, sebelum kita nak bina rumah tu, kita kena submit plan dulu kepada PBT. Okey, seperti yang kita tahu, PBT ni memang tetapkan setback 20 kaki di hadapan dan 20 kaki kiri dan kanan dan juga di bahagian belakang. Okey, setback ni penting lah. Okey, sebab dia ada, ada fungsi yang penting dengan setback ni. Yang mungkin kita tak nampak. Okey, kawasan lapang ni sebenarnya mungkin kita tak nampak. Ada setengah orang, dia kalau boleh dia nak guna betul-betul tanah tu untuk bina rumah. Okey, kalau tanah kecil tu tak ada masalah lah. Kalau tanah yang besar, sangat penting kalau ada halaman yang luas. Mungkin satu hari nanti kita nak buat pos yang asing ke, ataupun mungkinlah kita nak bercucuk tanam, nak menanam pokok, nak buat garden ke, nak buat landscape ke dan sebagainya. Sebab kita nak tengok rumah yang cantik tu, kalau orang luar tengok bukan cantik dalam rumah sahaja, kita kena cantik juga di bahagian luar rumah. Kalau hiasan dengan landscape semua tu, barulah nampak cantik rumah kita. Jadi tips kepada anda semua, tinggalkan halaman. Tinggalkan halaman dan ruang di luar rumah. Jangan terlalu guna. Kalau sebab kita tengok sesetengah rumah, rumah dalam pagar, kata terlalu dekat. Terlalu dekat. Ni dinding rumah dan kemudian adalah space sikit, terus pagar. Macam tu kita nampak macam kurang selesa lah sikit. Anda kata nak buat kenduri anak ke nanti, nak letak kemah pun tak muat. Okey, itu adalah yang pertama, adalah tinggalkan kawasan halaman ataupun dikenali sebagai kawasan lapang lah. Sebagai contoh, anda kata PBT tetapkan setback 20 kaki, boleh saja nak tinggal lebih pun, 40 kaki pun boleh kalau tanah yang luas. Lagi cantiklah kalau ada halaman yang luas. Dan seterusnya adalah point yang kedua. Shilling. Shilling mesti tinggi, sekurang-kurangnya 11 kaki. Shilling ni, ketinggian shilling lah daripada aras lantai ke shilling mestilah tinggi. Jangan kata kurang daripada 10 kaki.
Biasanya rumah teres pun saya rasa 10 kaki ke bawah lah. Okey, sebab apa? Kalau rendah, kalau ketinggian rumah tu rendah, dia akan dapat kata kurang pengudaraan. Kurang pengudaraan dan kurang pencahayaan dan sebagainya lah. Dan rumah tu pun kata macam agak panas sikit. Okey, agak kepanasan sedikit lah. Okey. Dan sambil itu kita ada soalan, betul ke batu pun main peranan timbulnya kepanasan? Kalau ikutkan kata tak ada lagi lah kajian, kajian yang mengatakan bata merah tu sejuk, tapi kalau kita tengok kata dari segi pembuatan dia daripada tanah liat tu, kalau fikir logik lah, mungkin sejuk lah tanah liat tu berbanding dengan kata bata simen. Tapi kajian belum mengatakan lagi lah sebenarnya. Tapi dari segi strength, apa, kekuatan apa semua tu adalah untuk bata merah. Sebab ada juga orang yang guna bata merah tapi rumah dia pun tetap panas dan kurang selesa. Mungkin dari segi sesuatu tu yang tidak sesuai. Jadi kita kena ambil kira lah semua ni. Okey, poin yang kedua tadi saya bagi tahu siling mesti tinggi sekurang-kurangnya 10 kaki sebab kita nak dapatkan pengudaraan yang lebih. Andai kata biasanya kontraktor bagi lebih kurang 11 kaki, lebih 12 kaki pun ada kan. Kalau nak tinggi lagi pun boleh. Boleh, orang kata boleh tambahan. Boleh buat tambahan, ada add cost lah dengan kontraktor tu. Mungkin ada yang buat sampai 14 kaki tapi dia ada tambahan cost. Tapi dia ada pro and cons juga. Ada kata buat tinggi mahal tu satu, dan yang kedua kipas tu dia kurang rasa sikit. Ataupun nak buat standard size lah 11 kaki kan, boleh pakai aircon. Cuma ni saya bagi tips lah, anda boleh fikir balik sama ada nak tinggikan ataupun nak standard size, boleh ataupun nak pakai aircon dan sebagainya. Sebab apa? Tinggi rumah ni dia memberi pengudaraan yang lebih dan juga pencahayaan. Kalau kita kata masuk rumah yang rendah, rumah yang rendah macam rumah teres biasa ke, kita rasa bahang dia kan, sebab pengudaraan tu dia tak boleh nak bergerak. Okey, dan itu adalah tips kedua. Dan tips yang ketiga adalah ada pengasingan ruang tamu dan juga ruang keluarga. Yang mana bina rumah atas tanah sendiri ni kena buat asing. Kalau boleh buat asing lah. Ruang tamu dan ruang keluarga tu dia tidak kata tidak sekali, tidak open area. Sebab apa? Sebab kita kena fikir juga berkaitan dengan kata aurat isteri, aurat anak. Dan kata ada tetamu yang datang, lepas tu terbuka tempat family area tu, tak ada dinding, tak ada sekatan apa-apalah. Jadi kata agak tidak selesa lah kalau macam tu, agak tidak selesa. Tuan rumah rasa tidak selesa. Sebagai contoh, kawan suami ni datang, kawan sepejabat suami ni datang ke rumah, kemudian kita ada anak perempuan, kita ada isteri, rasa tak selesa nak tengok TV dekat situ. Betul tak? Jadi ni adalah tips yang ketiga lah. Kalau boleh buat asing, buat partition pun tak apa, partition wall ke, at least tidak, kata tidak open, tidak sekali terus. Mungkin ada setengah pendapat, bila kita buat open dia jadi makin luas, dia nampak makin luas, ruang tamu beserta ruang keluarga tu nampak luas. Tapi kita kena fikir jugalah cons dia, sebab masing-masing ada pro and cons dan kata culture family yang berbeza-beza. Mungkinlah orang kata kalau rumah kata rumah dekat overseas tu dia jenis open ke, memang, tapi kita kena fikirlah kita Melayu dan kita juga kita ikut bangsa-bangsa Islam, macam itulah. Kita nak elakkan daripada aurat keluarga kita terlihat. Okey, itu adalah poin yang ketiga dan seterusnya adalah poin yang keempat. Okey, sambil-sambil tu yang mana tonton live ni boleh ajukan soalan di ruangan komen ataupun boleh terus tekan link yang saya ping seperti di atas. Okey, tadi kita dah bagi poin yang ketiga, poin satu dah, poin dua dah, poin tiga dah, dan seterusnya poin yang keempat adalah reka bentuk rumah. Tu macam mana kita nak elakkan perbaziran ruang. Perasan tak kalau ada sesetengah kata rumah ataupun yang mana dalam perancangan nak bina rumah, nak lakar pelan lantai, ada ruang yang berbazir. Contohnya seperti ruang berlorong. Ruang berlorong ni sebenarnya tak ada function lah. Dia bukan macam ruang kita yang kita tidak boleh guna. Tak boleh nak letak sofa ke, tak boleh nak letak TV ke. Ruang berlorong contohnya biasanya kita nak ke bilik-bilik tidur. Lorong tu sangat panjang lah. Jadi dia membazir. Membazir sebab kita kira juga keluasan dia dan kita larat dengan harga sekaki juga.
okay, kita darabkan harga sekaki juga. Sebab ruang tu dia tak guna. Tapi kalau ada certain orang yang suka dengan ruang macam tu, tak apa. Mungkin dia ada cita rasa dia sendiri, ada reason dia sendiri. Kenapa ke, nak ke setiap bilik tidur tu ada lorong-lorong-lorong macam tu. Ada reason dia sendiri, tak apalah. Cuma apa yang kami nak advisekan, dia sebenarnya agak membazir lah. Sebab kalau boleh, awak kata sebab ruang tu tidak digunakan, tak boleh nak letak apa-apa perabot. Dia hanya lorong untuk kita lalu lalang sahaja. Okey. So sebelum kita nak lakar pula lantai tu, kita kena betul-betul teliti lah. Kita kena betul-betul teliti. Andai kata setuju, baru boleh confer dengan pelukis pelan masing-masing. Macam kami di Mahligai Idaman, kami mempunyai pelukis pelan tersendiri. Kami mempunyai pelukis pelan yang tersendiri, di mana kami mempunyai pelukis pelan yang membuat lakaran pelan lantai, yang lakaran 3D pula orang lain. Kemudian untuk pelan detail, dan kami akan submit pelan ni kepada arkitek dan juga PBT, Majlis Daerah. Jadi yang mana perancangan nak bina rumah tu, telitilah dahulu pelan lantai anda semua supaya ruang itu tidak berbazir. Dan confirmkanlah, maksudnya ruang keluarga, ruang tamu, mengikut, kalau boleh mengikut kesesuaian arah angin, arah angin dan juga matahari jatuh dan juga matahari naik. Sebab kalau kita consider semua tu, kita dapat rumah yang selesa lah, yang tidak panas, kata angin pun masuk. Okay, itu adalah poin yang keempat. Okey, selain tu, poin yang keempat saya bagi tahu tadi, reka bentuk rumah elak perbaziran kan. Yang pertama adalah elakkan ruang berlorong, dan yang kedua adalah bilik air, biasanya bilik air untuk anak lah. Kalau boleh buat sharing bathroom sahaja. Tak perlulah kata dalam setiap bilik tidur tu, bilik tidur anak tu ada bilik air. Tapi kalau nak buat juga pun boleh. Cuma ni orang kata lebih kepada tips dan advice sahaja. Tapi untuk master bedroom, memang kena ada bathroom yang tak boleh nak share. Tak sesuai lah pula kalau ada master bedroom tapi guna tandas dekat luar. Ni untuk bilik anak lah. Bilik 2 dan 3 boleh share bathroom. Bilik 4 dan 5 boleh share bathroom. Jadi ruang ni tidak berbazir. Sebab tandas kita bukan selalu guna pun. Jadi anak-anak ni boleh share sahaja. Okey, jadi dekat situ kita dah boleh kata jimat ruang dan jimat duit. Jimat ruang dan jimat duit. Bahagian berlorong dan juga tandas. Tandas lagi kita boleh share, kita share. Okey. Okey, seterusnya poin yang kelima. Okey, poin yang kelima adalah berkaitan dengan penggunaan tile. Tile ataupun dikenali sebagai mozaik lah, kita panggil mozaik ataupun tiles. Penggunaan tiles yang heavy duty di bahagian dapur dan juga bilik air, dekat porch. Sebab apa? Heavy duty ni memanglah harga dia mahal lah sedikit. Tapi ada sebab. Kalau kita guna yang biasa-biasa yang licin tu, risikonya takut jatuh. Takut kita jatuh tergelincir. Jadi yang mana nak bina rumah sendiri, mungkin nak lantik tukang sendiri ke, kena tahulah tips ni. Tak boleh pakai pilih je. Takut pergi dekat kedai mozaik tu, tengok okay, mozaik ni nampak lawa sebab berkenan dekat corak, tapi bukannya jenis heavy duty. Jadi kita takut dekat dapur selalu basah licin kan, mudah sangat risiko untuk jatuh. Okay. Biasanya dekat dapur, dekat toilet, dalam toilet pun kalau boleh kita kena cari yang kasar-kasar lah sedikit, yang tidak licin. Biasanya dekat kedai mozaik tu dia dah ada khas dah. Okay, mozaik ni sesuai dekat mana, mozaik ni penggunaan dia sesuai dekat mana. Sama juga dekat posh, kena yang heavy duty. Jadi kena take note lah untuk mozaik yang jenis heavy duty. Okay. Tak boleh nak pakai yang licin biasa tu. Tak boleh. Kita takut ada risiko licin dan sebagainya lah. Tak sesuai di sesuatu tempat. Okey, itu adalah poin yang kelima. Okey, poin yang kelima. Sebab licin ni kita pun seringkali dengar berita yang orang kata ada kata jatuh dalam bilik air, tiba-tiba meninggal dunia kan. Itu adalah kata satu reason jugalah. Mungkin ada penyakit lain, tapi kalau boleh kita nak elakkan daripada jatuh dalam toilet. Okey, seterusnya poin yang keenam. Okey, poin yang keenam adalah bilik air dan tandas ni biasanya kita nak elakkanlah daripada mengadap kiblat.
bilik air ataupun dikenali sebagai tandas, kita sebagai orang Islam kena elakkan daripada menghadap kiblat. Sebelum nak lakar pelan tu, kita kena tahulah dekat mana arah kiblatnya. Andai kata pelukis pelan tak tahu, boleh inform kepada pelukis pelan. Ataupun bila dah pelukis pelan kata bagi contoh, okey pelan dah keluar ni, tiba-tiba bila cik tengok balik pelan tu rasa tak sesuai, tandas tu menghadap kiblat ke, boleh maklum. Yang ruginya apabila tak maklum lah. Okey. Sebab ni untuk orang kata orang-orang Islam lah, tak sesuai atau tidak sesuai. Kemudian kita kena tahulah arah matahari naik dan jatuh. Sebagai contoh, kalau bilik tidur master bedroom tu kena ambil kira lah kalau tengah hari tu matahari naik ke matahari jatuh. Kalau kita tak ambil kira benda ni, belah malam dia akan jadi panas. Semua ni kena ambil kira semua. Dan seterusnya, poin ke-8 adalah kata bila kita bina rumah sendiri ni, dengan di zaman moden ni biasanya dah ada ruang laundry. Sebab rumah-rumah dulu dia tak ada ruang laundry. Ruang laundry ni adalah tempat basuh kain lah, tempat kita letak mesin basuh semua tu. Biasanya rumah-rumah lama ni ada letak kat luar, letak dekat kata belakang dekat luar, ada yang letak dalam bilik master sahaja. Tapi dengan rumah zaman moden ni, dia ada ruang khas dia. Jadi kena maklum kepada pelukis pelan masing-masing, saya nak ruang laundry dekat mana. Boleh bagi tahu saja, nak dekat bahagian dapur, biasanya orang letak dekat tandas dapur lah. Ada ruang dia yang khas. Jadi kita tak adalah curi-curi luar, ruang untuk letak mesin basuh tu. Kita kena buat khas ruang basuh pakaian ataupun boleh sekali tempat jemur kain. Ada juga yang kata ada cita rasa nak buat tempat ruang laundry tu termasuk dengan ruang jemur kain. Nanti dia ada open lah sikit, masuk cahaya, ada yang jenis guna bumbung apa glass dan sebagainya lah. Okey. Kemudian okey, dari segi poin seterusnya, poin ke-9 berkenaan dengan bumbung. Berkenaan dengan bumbung ni, ni tips saja. Ada bumbung ni, ada setengah orang dia suka sangat dengan bumbung moden yang menggunakan slat roof, bumbung condong-condong tu. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi mata kasar, memanglah nampak cantik. Tapi untuk bumbung moden ni, dia tak berapa sesuai dengan iklim di Malaysia. Sebabnya kata hujan panas. Kita nampak cantik di peringkat awal, tapi bila kita dah duduk 5-6 bulan, takut tak sampai 5-6 bulan dah bocor. Dah bocor dalam high maintenance. Kalau kita perasan yang rumah-rumah yang menggunakan slab roof, nampak tak dekat bumbu dia tu ada hitam-hitam. Tu kita nampak hitam je. Yang kita tak nampak yang sering kali bocor air duk mengalir tu. Jadi maintenance lah. Maintenance untuk tuan rumah, bukan kontraktor lagi tanggung. Tuan rumah sendiri yang tanggung. Sebab tuan rumah minat konsep macam tu, kena tanggung lah. Apabila yang hitam-hitam tu kena sering kali cat, nak bagi nampak cantik. Tapi untuk iklim di Malaysia ni, kalau yang sesuai dengan hujan panas ni, gunalah kata bumbung yang biasa saja. Ada perabung 5, perabung bujang ke, perabung apa lagi kata, yang bentuk A tu perabung perak. Itu yang sesuai dengan iklim di Malaysia. Tapi kalau nak stay juga untuk buat bentuk moden, tak ada masalah. Cuma kena tanggung sendirilah. Kena tanggung sendiri. Dan poin yang ke-10 ni, untuk bahagian dapur, ni adalah untuk wanita-wanita dekat luar tu lah. Mesti kena dapur yang selesa dan kena tinggalkan ruang untuk kita nak pasang kabinet dapur. Kabinet dapur ni mungkin orang-orang dulu tak pakai kabinet dapur kan. Dia terus ada apa ni, kabinet yang jual dekat kedai. Sekarang ni yang pasang siap dah. Tak ada lagi, kita tak beli lagi kabinet dekat kedai perabot tu. Sangat berbezalah dengan zaman dulu dan zaman moden. Sekarang ni memang kita buat pasang siap, upah pasang. Kosnya agak mahal, tapi kata lebih cantik dan kukuh lah sebenarnya.
Bila yang dah kata yang attached dengan dinding, yang attached dengan dinding, jadi kita kena tinggal space dia. Dapur ni tak boleh terlalu sempit, dapur kena selesa lah juga, kena luas juga, tak boleh terlalu sempit. Walaupun masak ke tidak masak ke, kena ruang yang selesa. Dan sebagai contoh, untuk ruang kabinet di bahagian atas, kita tak boleh nak buat full mozek lah. Mungkin ada setengah yang nak pakai full mozek di bahagian dapur. Tak sesuai lah sebab kita nak pasang ruang kabinet di bahagian dinding atas juga dan di bahagian ruang bawah. Jadi kena ambil kira semua ni, tips-tips ni sebelum kita nak proceed bina rumah. Okey, tips-tips ni kita dah boleh buat nilaian semasa membuat pelan lantai ataupun di peringkat pelan detail. Maksudnya yang mana nak bina rumah dah boleh imagine, nak macam mana, nak rumah macam mana, nak masuk rumah tu apa yang kita nak dulu. Nak jumpa ruang tamu dulu ke, ruang keluarga tu dekat belah mana, berapa luas minimum dapur. Okey, untuk luas minimum dapur ni dalam apa, 10 kali 16 ke 10 kali 15 ke, dia bergantung kepada bajet jugalah, bajet pelanggan tu sendiri dan juga saiz keluasan tanah tu sendiri. Andai kata tanah tu sempit, tak boleh nak besarkan jugalah sebab kita kena consider juga ruang-ruang lain, seperti master bedroom, family area, yang mana orang kata yang kena besarlah juga. Family area kena besar, master pun kena besar, dapur pun kena selesa lah sedikit. Dia bergantunglah kepada bajet pelanggan tu sendiri dan keluasan tanah. Keluasan rumah ni dia bergantung kepada keluasan tanah dan juga bajet. Okay. Okey, yang menonton ni ada soalan ke? Dan saya terima kasihlah kepada semua yang tonton live ni. Yang mana tertinggal, yang masuk di pertengahan live ni, boleh follow balik, boleh tengok balik di peringkat awal. Saya ada bagi lebih kurang 10 tips untuk rumah yang selesa. Boleh dengar siapa-siapa yang kata dalam perancangan nak bina rumah tahun ni ke, tahun depan ke, ataupun yang dah bina rumah, dah ada rumah pun, yang mungkin nak renovate rumah, nak besarkan dapur ke, boleh dapatkan tips ini. Okey. Saya rasa itu sahajalah untuk tip saya pada kali ini. Sambil-sambil kan ada soalan tak daripada anda semua? Ada yang saya tertinggal baca soalan ke daripada anda? Okey. Macam kami di Maligat Idaman ni, kami mempunyai pelukis planter sendiri. Jadi yang mana ada perancangan nak bina rumah, rasanya tak perlulah kalau nak pergi dekat firm arkitek luar. Tak perlu nak hire arkitek luar sebab saya rasa kontraktor masing-masing pun ada pelukis pelanter sendiri. Kontraktor masing-masing ada pelukis pelanter sendiri. Ini soalan saya rasa. Kejap-kejap saya baca soalan eh. Mahligai cover area Kelantan dan Terengganu sahaja. Untuk ketika ini, setakat ini, kami cover di area Kelantan dan Terengganu sahaja. Anda kata ada rezeki, kami akan bukalah cawangan di negeri lain. Tapi dalam masa terdekat ni, tak ada lagi lah. Okey, daripada Cik Mui, harga package MI berapa sekaki? Ada dua package. Okey, kami ada harga dua package. Boleh dapatkan spesifikasi secara PDF. Kami ada harga 145 sekaki dan 150 sekaki. Boleh pilih. Ada beza lah, ada beza antara dua package tu. Yang penting apa yang kami tawarkan, apa yang kata kelebihan bina dengan kami, di mana dalam package tu termasuk dengan pintu security. Security door depan dan belakang, di bahagian hadapan dan juga di bahagian dapur, kami bagi security door. Tak perlu tambahan aksesori lagi, tak perlu add cost lagi sebab dia dah termasuk dalam package kami. Dalam package 145 pun dapat security, 150 pun dapat security. Dan di bahagian bilik tidur, kami bagi SPC, lantai SPC. Bukan mozek biasa, lantai SPC tu kata lebih cantik lah, kurang licin. Okay, kita bagi lantai SPC. Dan adalah banyak lagi kelebihannya, boleh dapatkan spesifikasi secara PDF, boleh tekan link ataupun kontak mana-mana pegawai kami.
Okey. Yang mana survey, yang mana dalam perancangan nak survey, boleh saja dapatkan konsultasi daripada pihak kami. Kami mempunyai lebih kurang 7 orang, 8 orang. 8 orang bahagian marketing. Kita ada 8 orang bahagian marketing, boleh dapatkan penerangan konsultasi daripada kami. Anda kata nak survey, nak dapatkan knowledge pun boleh, no problem. Kemudian anda kata nak tengok hasil kualiti kami, bolehlah nak tengok ke tapak projek ataupun boleh terus ke showroom kami. Sebenarnya ke showroom ni kata dah puas hatilah sebab dah nampak semua kata material yang mahligai guna, antaranya pintu, lantai, dalam toiletnya macam mana, alat sanitary macam sinki, bath, apa ni semualah, toilet, apa ni, sinki, shower 3-in-1 dan sebagainya lah. Okey, boleh tengok dalam toilet kita guna alat macam mana. Okey. Dan bagi yang nak bina rumah sendiri, mungkin buat dengan tukang lain ke, buat dengan kontraktor lain, buat dengan tukang sendiri ke, boleh juga nak dapatkan material yang kami jual. Kami mempunyai showroom di Bandar Baru Tunjung dan bakal buka cawangan terbaru di Tanah Merah dalam masa terdekat. Di showroom kami, kami menjual pintu security, lantai SPC, cat, enjin air pun ada, antara produk yang terbaru, enjin air. Kami ada enjin air, jual juga enjin air, alat sanitary dalam toilet, apa lagi, rasanya banyak lagi lah. Okay. Boleh survey di page kami, Mahligai Idaman, ataupun boleh tekan link pegawai kami untuk dapatkan katalog. Tak kira lah katalog pintu ke, katalog untuk alatan yang kami jual ke, katalog untuk bina rumah ke, kami ada banyak katalog. Okay. Saya rasa itu sahajalah live saya pada kali ini. Nanti dapatkan tips untuk next live kami, mungkin daripada pegawai kami yang lain. Okay. Terima kasih kepada yang menonton. Boleh tekan like dan share. Dan yang ada soalan, mungkin malu nak tanya di ruangan komen ni, boleh tekan link. Okay. Itu sahaja dan terima kasih. Assalamualaikum.